Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan-pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1995. Putih dipegang oleh Rebitskova dan hitam oleh Radka Fobodova. E4, E5, D4, E pukul D, bidak C3. Inilah yang dinamakan dengan gambit Danis. Hitam, bidak pukul bidak. Putih, gajah C4. Hitam kuda F6, putih kuda berbidak C3, hitam gajah C5, putih bidak E5 mengancam kuda, hitam bidak D5 mengancam gajah di C4, bidak pukul kuda, hitam bidak pukul gajah, putih menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, bidak pukul bidak G7 mengancam benteng, benteng G8, putih gajah G5 skak, gajah tutup, putih rokade panjang skak, gajah tutup G7, putih gajah pukul gajah skak, raja pukul gajah, putih kuda F3, hitam benteng pukul bidak G7. Di sini putih benteng H, E1 skak, raja terpaksa ke F8, putih kuda B5 mengancam bidak di C7. Di sini hitam melihat kuda yang gratis, gajah pukul kuda, dan putih benteng D8 skak, gajah terpaksa tutup, benteng pukul benteng skak mat. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Kevin Felzer dan hitam oleh Christian Oswald. E4, E5, D4, E pukul D, C3, D pukul C, gajah C4, bidak C6, kuda pukul bidak, hitam bidak D6, menteri B3 menaikkan bidak F7, menteri E7 menaikkan bidak, gajah E3, pengembang buah, gajah E6 mengajak pertukaran, gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, putih kuda F3, hitam bidak G6. Di sini hitam melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda A6, putih kuda G5 mengancam bidak B6, hitam bidak D5, bidak pukul bidak, putih rokade pendek, hitam rokade panjang, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam bidak G6, gajah G5 mengancam menteri, menteri F7, benteng D1, bidak A6 mengancam gajah, kuda E5 mengancam menteri. Kuda ini tidak bisa dipukul, sebab bila kuda pukul, bila bidak pukul kuda, tentu benteng skakmat ke D8.
Maka di sini hitam, menteri G7, putih menteri pukul bidah E6 skak, hitam gajah tutup, menteri skak ke C8, hitam gajah tutup D8, menteri pukul gajah skak mat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Wolfgang Krieg dan hitam oleh Friedrich Brückner. E4, E5, D4, E pukul D, C3, D pukul C, kuda pukul bidah F3. Hitam bidak D6, gajah C4, kuda C6, putih kuda F3, hitam kuda E5. Di sini hitam melakukan langkah yang blunder. Lebih baik di sini, kuda F6, kuda G5 mengancam bidak F7, kuda E5 melindungi bidak sambil mengancam gajah. Gajah skak, bidak maju C6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam kuda E5, putih kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, putih gajah pukul bidak F7 skak. Di sini bila hitam raja pukul gajah, tentu menterinya lenyap di D8. Maka di sini hitam terpaksa raja E7, menteri B3 melindungi gajah di F7. Kuda F6, gajah E3 mengancam skak ke C5. Di sini tentu hitam bidak B6 melindungi petak C5. Benteng D1 mengancam menteri. Gajah tutup ke D7. Gajah G5 mengikat kuda. Rencana skak ke D5 dengan kuda. Di sini hitam tentu bidak C6 melindungi petak D5. Putih gajah G8 mengancam mat dengan menteri di F7. Hitam menteri E8 melindungi mat di F7. Putih bidak F4 untuk mengajak pertukaran bidak. Hitam bidak pukul bidak maju A6 mengancam gajah. Gajah pukul kuda. Bidak pukul gajah. Gajah F7 mengancam menteri. Di sini menteri tidak mungkin pukul gajah karena putih bisa pukul gajah skak. Bila raja pukul benteng, maka menteri lenyap di F7. Maka di sini terpaksa menteri ke C8. Bidak pukul bidak. Hitam bidak pukul bidak. Putih rukade pendek. Hitam gajah E6 mengajak pertukaran gajah sambil mengancam menteri. Menteri A3 skak. Bidak tutup C5. Kuda D5 skak. Raja D7. Gajah pukul gajah skak. Raja pukul gajah, menteri A3 skak, raja D6, benteng F6 skak, menteri terpaksa tutup, menteri pukul menteri skak mat. Sekarang partai yang keempat dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Gerard Thiel dan hitam oleh
Gabriel Bebic. E4, E5, D4, E pukul D, C3, D pukul C, gajah C4, kuda C6, kuda F3, hitam bidak D6, kuda pukul bidak C3, hitam bidak G6, putih rok AD, hitam gajah G7, benteng E1, menteri E7, kuda D5 mengancam menteri, menteri D8, gajah F4, hitam gajah G4 mengikat kuda. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini kuda E5 mengancam gajah, menteri B3 melindungi gajah, bidak C6 mengancam kuda, kuda E3, menteri E7, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut langkah partai. Di sini gajah G4 mengancam kuda. Putih bidak H3 mengancam gajah. Sebenarnya di sini putih juga melakukan langkah yang kurang baik. Pada posisi ini seharusnya langkah putih bidak E5. Jadi di sini seandainya bidak pukul bidak, tentu kuda pukul bidak, dan bila di sini hitam gajah pukul menteri, tentu kuda pukul bidak, kuda C6 skak, dan di sini bila raja lari, tentu kuda pukul menteri, dan posisi putih sangat unggul. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini putih bidak A3 mengancam gajah. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, gajah B2, dan di sini hitam kembali melakukan langkah yang lemah. Putih benteng B mengancam gajah. Gajah mundur ke G7. Benteng pukul bidak B7. Hitam kuda G D E7. Hitam kembali melakukan langkah yang lemah. Putih pukul bidak skak. Raja terpaksa ke F8. Gajah pukul bidak mengikat kuda. Di sini hitam benteng B8 mengajak pertukaran benteng, dan putih menteri pukul bidak F7 skakmat. Sahabat catur, itu tadi 4 buah partai skakmat paling ganas dan indah dalam pembukaan Gambit Danis. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.